Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya. Hari ini tanggal 3 Maret 2021. Semoga pertemuan kali ini cukup membawa berkah, cukup bermanfaat, sehingga perkuliahan virtual kita bisa bernuansa ibadah. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang perintah dasar Linux. Saya harapkan untuk materi kuliah hari ini paling tidak sudah Anda dapatkan di materi sistem operasi. Jadi nanti tidak begitu kesulitan untuk mengikuti mata kuliah jaringan komputer. Kebetulan hari ini perintah dasar Linux. Sebelum saya lanjutkan ke materinya, terlebih dahulu saya mohon maaf untuk minggu kemarin. Terus terang kita juga harus prihatin atas kejadian yang menimpa beberapa teman-teman dan saudara-saudara kita atas terjadinya musibah banjir dan tanah longsor. Nah, kemungkinan dari beberapa mahasiswa STKOM ada yang mengalami cobaan ini. Saya secara pribadi mengucapkan ikut prihatin. Semoga musibah ini cepat kita lupakan dan kita langsung menyongsong hari-hari berikutnya dengan penuh keceriaan. Hari ini secara langsung saya mengucapkan berduka atas kejadian-kejadian kemarin. Semoga kejadian-kejadian kemarin tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang. Oke, kita awali hari ini dengan bacaan doa. Semoga pertemuan hari ini bisa berjalan lancar. Materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan jelas, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan capaian kita bisa tercapai dengan baik. Untuk perintah-perintah dasar Linux, sebetulnya materi ini sudah ada pada materi sistem operasi. Nanti kalau di sistem operasi Linux, kita itu akan mengenal dua bentuk mode. Ada yang mode basic command line, dan ada yang mode graphical user interface. Nah, Linux sendiri itu ditemukan oleh Linus Torvalds ya, dalam sejarahnya itu untuk menemukan Linux itu dia harus merasakan sakit panas dulu ya selama beberapa hari. Makanya di situ ada logo penguin kalau Anda di bacaan-bacaan tentang Linux pasti tidak asing dengan logo penguin dan sejarahnya
Linux itu sendiri. Nah, nanti di dalam Linux kita mengenal adanya CLI. CLI itu Command Line Interface. Fungsi kegunaannya itu nanti seperti apa? Kita bisa melihat ke sana nanti. Lalu kita bandingkan dengan yang GUI, Command Line Interface, Text-based, dan Linux yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah, saya harap hari ini Anda tidak terlalu apa ya kebingungan ya, karena untuk minggu lalu Anda sudah menyaksikan dasarnya dulu, yaitu Linux for Server. Jadi hari ini kita langsung mengkaji ke prima dasarnya. Untuk instalasinya, saya harap nanti Anda belajar sendiri. Walaupun nanti instalasinya saya tunjukkan sedikit-sedikit. Lalu kita masuk ke definisi dari Command Line Interface. Mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Itu definisi dari CLI atau Command Line Interface. Makanya karena kita menjalankan, mengeksekusi, memberikan perintah ke komputer untuk menjalankan tugas tertentu itu dengan menggunakan pengetikan, keyboard, tulisan, maka mode CLI ini disebut juga dengan istilah text-based. Jadi berbasis text. Murni pure text, tidak ada gambar-gambar. Ya gambarnya ya tulisan text itu, bacaan itu. Nah, tulisan-tulisan kita itulah yang ketika kita ketikkan di komputer muncul pada root atau pada tanda dolar, itu yang disebut dengan command line interface. Nah, untuk perintah-perintah dasarnya sendiri dalam command line interface itu disebut dengan basic command line. Jadi tulisan-tulisannya tadi itu berbasis atau berdasar pada teks atau text-based. Medianya disebut command line interface. Perintah-perintah yang diketikkan ya, itu disebut dengan istilah command line. Terus perintah-perintah dasarnya disebut dengan basic command line. Nah, itu perbedaan antara command line interface, command line, dan basic command line. Nah, intinya sebetulnya apa yang kita lakukan pada saat kita menggunakan text-based, mengetikkan sesuatu pada komputer, itu intinya sama dengan saat kita menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Katakanlah ketika kita memakai GUI ya, Graphical User Interface, kita ketemu dengan mouse, klik kanan, open. Nah, itu sama dengan arti ketika kita pada command line interface mengetikkan dengan perintah open, katakanlah seperti itu. Atau kita ketemu dengan GUI memakai mouse, terus kita klik kanan, copy, terus kita taruh kemana gitu ya, folder apa, kita klik kanan, paste. Itu pada command line atau command line interface kita nanti mengetikkannya dengan istilah copy, bla 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 bla, terus nanti source destinationnya bla 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 bla, seperti itu.
Atau mungkin kalau kita mau memindah, kita bisa menggunakan fasilitas move. Bla 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 bla, tentunya ada target, ada sumber. Nah, itu contoh dari command line untuk copy dan memindah data yang disandingkan, kita bandingkan dengan perintah GUI. Kalau kita mempelajari Linux, sebetulnya kita tidak terlepas dari nenek moyangnya Linux. Ya, nenek moyangnya Linux yaitu Unix. Jadi nanti Unix itu turun, di breakdown, dikembangkan. Ya, ada yang Unix, ada yang versi Linux. Unix sendiri nanti di breakdown, ada yang BSD system, ada yang free BSD system. Jadi ada yang BSD system, ada yang free BSD system. Terus kemudian Linux di breakdown macam-macam banyak lagi, ada Ubuntu, ada Macintosh, ada apa? Blankon, ya, Blankon versi Jawanya, Blankon versi Inggrisnya. Terus ada Mandriva, ya, dan lain-lain. Itu breakdown dari Linux. Nah, kebetulan nanti kalau kita mau bermain-main dengan Linux server, mau tidak mau instalasi dan perintah-perintah yang kita berikan itu harus berbasis stack atau command line. Ketika kita ingin menginstal sesuatu aplikasi, katakanlah, itu juga nanti harus berbasis command line atau berbasis text. Sehingga di sini CLI atau Command Line Interface itu memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah fleksibilitas yang tinggi. Jadi dia fleksibel. Dalam artian fleksibel itu bisa perintahnya diberikan kapanpun dalam bentuk apapun, asal sesuai dengan format dan standarnya. Terus kemudian yang keuntungan kedua yaitu reliability. Reliability itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan cepat. Itu reliability, kemampuan menggantikan. Terus yang berikutnya keuntungannya adalah speed, kecepatan. Jadi ketika kita bermain-main dengan text-based, itu ternyata kecepatannya itu lebih unggul dibanding dengan kalau kita menggunakan graphical user interface. Terus keuntungan berikutnya adalah experience. Faktor apa? Pengalaman, faktor pengetahuan, atau istilahnya apa ya, istilahnya kebiasaan. Nah, sehingga kita menjadi expert, ya, terbiasa, cepat bisa, ya, itu experience, ya. Terus kemudian keuntungan yang berikutnya yaitu fun. Kita bisa melakukan dengan riang gembira, dengan senang damai, ya kan. Nah, ini biasanya yang expert itu. Nah, kalau kita mau bermain-main dengan server, kita menggunakan sistem operasi Linux untuk server kita, mau tidak mau ya kita harus experience dan fun. Mau tidak mau tuntutannya seperti itu, karena yang kita gunakan adalah server. Nah, ini contoh atau ilustrasi gambaran dari command line interface. Bisa Anda lihat, ya kan, di situ, ya kan, tertulis, ya kan, ketika ketemu root, ya, di localhost, ya, itu kita ping, ya.
ketika ping sudah mendapatkan red, ya kan, ping Wikipedia katakanlah, ya, itu ketemu, ya kan. Terus kemudian kita perintahkan PWD berikutnya. PWD itu Pinbook Directory. Mau melihat kita itu sekarang aktif di direktori apa. Setelah kita tahu kita aktif di direktori mana, ketika kita menginginkan pindah dari satu direktori ke direktori yang lain, kita berikan perintah CD. Jadi perintah CD change directory itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus kemudian, ketika kita sudah berada pada direktori target yang kita inginkan, kita mau melihat kira-kira isi dari direktori saya atau isi dari folder kalau di dalam Windows. Jadi kalau di dalam Windows itu biasanya disebut dengan istilah folder. Kalau di Linux itu biasanya mengatakan direktori. Nah, untuk mengetahui isi dari direktori atau folder tadi, kita bisa memberikan perintah ls serta konfigurasinya apa. Ls apa? Kalau ls itu berasal dari kata list, jadi kita bisa melihat, oh isi direktorinya di dalam direktori ini apa saja. Oh ternyata direktorinya kosong. Oh ternyata direktorinya ada isinya film. Oh ternyata direktorinya ada film triple X. Oh ternyata direktorinya ada film triple nine. Jadi tidak hanya triple X, sampai dengan triple nine pun juga ada. Nah itu untuk melihatnya kita memberikan perintah ls. Itu contoh ketika kita menggunakan command line interface. Agak sulit ya. Iya memang, karena kita harus benar-benar paham dan tahu serta mengerti setiap tulisan yang kita masukkan itu bertujuan untuk apa. Sehingga kalau kita menginginkan sesuatu, kita memberikan perintah itu langsung dengan tulisan. Nah, sistem operasi Linux CLI itu digunakan pada software yang disebut shell. Jadi nanti kalau kita masuk ke Linux, kalau bukan server, itu nanti kita ketemu software baru, ya kan, yang disebut dengan istilah shell atau konsol atau terminal. Nah, software baru ini adalah bawaan dari Linux. Kalau di Windows biasanya disebut dengan istilah DOS-nya Windows, itu apa ya itu namanya itu, CMD. Kalau kita masuk start menu ya, start terus kemudian ketik CMD atau command enter, nah itu kan ketemu dengan layar yang berwarna gelap, terus muncul minus yang berkedip. Nah itu di Linux pun juga sama, ya kan? Nah itu window atau tampilan baru itu disebut dengan istilah shell, konsol atau terminal. Kalau di Windows disebut DOS atau komennya Windows, ya kan? Kalau di Linux disebut shell. Ada yang beberapa orang menyebut dengan istilah shell. Jadi shell ini bukan sebuah produk bahan bakar minyak, ya kan? Tapi shell di sini adalah sebuah software bawaan dari Linux untuk media CLI. Ada sebagian lagi yang menyebut dengan istilah konsol, ya. Ada beberapa orang yang menyebut dengan istilah terminal. Jadi kalau ada orang yang menyebut shell, ada yang menyebut konsol, ada yang menyebut terminal, itu sama. Nah, masing-masing distro Linux memiliki terminal yang sama. Jadi apapun varian Linux Anda, itu terminalnya sama. Cuman nanti tampilannya saja yang berbeda. Ada yang backgroundnya warna putih, ya kan, misalnya. Nanti ada yang backgroundnya warna hitam.
ada yang backgroundnya warna biru, nanti terus ada yang tagnya nanti tipenya itu Arial, ada yang model apa ya, yang Cordova itu ya, yang apa Arial, yang jelas bukan Time New Roman ya, jarang sekali teks standar pada Common Line itu ketemu dengan tipe yang Time New Roman. Biasanya Arial biasanya. Nah, penggunaan CLI itu bisa digunakan melalui desktop secara langsung. Jadi kita berhadapan dengan komputer, kita berhadapan dengan laptop, buka command line-nya, ya, command line interface, langsung kita ketikkan perintahnya secara langsung. Nah, ini contoh yang saya terangkan tadi antara GUI dan CLI. Gambar yang sebelah kiri itu adalah versi GUI atau versi gambar. Terus gambar yang sebelah kanan itu kan yang versi CLI atau Command Line Interface. GUI itu Graphical User Interface. Nah, dari sini bisa dipahami ya antara GUI dengan CLI. Jadi intinya ini kita harus paham betul perbedaan fungsi dari pemanfaatan GUI, perbedaan dan fungsi dari pemanfaatan CLI. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Penggunaan Linux sudah menerapkan GUI. Lalu mengapa harus tetap menggunakan CLI? Pertanyaan berikutnya, saat ini ya, Anda bisa melakukan banyak hal di GUI untuk melakukan manajemen file, manajemen directory. Tinggal klik saja sudah beres, sudah selesai. Kenapa harus CLI? Mau putar lagu, nonton film, edit dokumen, dan lain-lain, itu bisa melalui GUI. Bahkan penggunaan mouse pun sudah mensupport penggunaan dari GUI. Kenapa kita harus balik-balik ke keyboard? Kenapa kita harus balik-balik ke ngetik-ngetik? Ada satu hal yang membuat CLI itu tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan GUI, yaitu perintah-perintah dasar yang ada di Linux untuk manajemen jaringan. Nah, perintah-perintah dasar yang ada di Linux untuk manajemen jaringan ini tidak bisa menggunakan GUI. Bahkan instalasi Linux untuk server pun dari awal install, dari Anda pertama kali menginstal, itu nanti akan disuguhkan dengan permintaan berbasis teks atau CLI. Sehingga mau tidak mau kita harus menguasai CLI. Kalau kita menguasai CLI, pasti dengan mudah kita tahu akan fungsi dari GUI atau Graphical User Interface. Tapi kalau orang sudah terbiasa penggunaan Graphical User Interface, maka suatu saat akan ketemu CLI, dia akan kebingungan. Nah, ini terminal dari Linux Ubuntu yang saya tadi bilang. Ada yang menyebut istilah shell, ada yang menyebut istilah konsol, ada yang menyebut istilah terminal. Contoh terminalnya seperti itu. Ada di gambar kanan bawah. Itu hitam, background-nya hitam. Nah, ketemu dengan tanda string. Ya, nanti string berarti sebelahnya kedip-kedip, bisa Anda ketikkan perintah-perintah dasar berbasis teks. Nah, perintah dasar
pada Linux itu sebetulnya simpel-simpel. Yang jelas, pertama kali yang harus kita kuasai dan kita pegang adalah tentang login dan password. Tentu login ini akan muncul di setiap kali kita masuk, entah itu Linux berbasis personal desktop maupun Linux berbasis jaringan, pasti akan ketemu dengan namanya login dan password. Walaupun dalam instalasi yang berbasis personal komputer, view atau langkah memasukkan login dan password bisa di skip oleh admin, oleh yang punya, tetapi perintah dasar ini yang pertama kali akan ketemu. Nanti juga who, ya kan, siapa untuk mengetahui siapa kita, who am I. Jadi ketika kita sudah masuk pada Linux, kita kan nggak tahu, tiba-tiba komputernya sudah nyala. Nah ini komputer nyala ini memakai loginnya siapa, kita kan nggak tahu. Komputer itu tiba-tiba nyala kok pak, saya kan nggak menyalakan. Nah untuk mengetahui siapa yang login, ya, bukan siapa orangnya ya, tapi loginnya menggunakan loginnya siapa, itu kita bisa menggunakan perintah who. Ya, nanti who am I, gitu ya, who am I itu dengan perintah who am I, enter akan muncul. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi mengetahui username pada komputer yang aktif, maka perintah finder bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan perintah finder pada CLI. Kalau logout itu jelas ya kan, untuk keluar ya, sesi login, sedangkan exit itu untuk keluar dari sistem. Hampir sama dengan logout, tetapi agak berbeda fungsinya. Kalau date itu untuk mengetahui tanggal, hari, ya. Kal itu adalah untuk mengetahui kalendernya. Ya. LS yang seperti tadi saya bilang adalah untuk menampilkan isi dari sebuah direktori. Nah, LS nanti ada variasi-variasinya. Nah, ini variasi dari LS. Kalau main A, jadi LS, nanti diketikkan pada CLI itu ya, di konsol atau di terminal atau di selnya, LS spasi main A, enter, maka otomatis akan menampilkan semua file di direktori. Ya, secara rinci. Kalau main O, akan menampilkan nama direktorinya saja. Jadi kalau ada file, ada apa, itu nggak ketemu. Kalau min G itu cetak ID. Kalau min I itu cetak nomor. Min L itu tampilan seluruh file lengkap. Jadi LS min L itu nanti lengkap semua. Min R itu mengubah urutan. Kalau min T itu adalah mengatur nama file berdasarkan waktu modifikasi. Nah, untuk perintah-perintah dasar itu, variasi-variasi itu bisa Anda dapatkan di referensi-referensi yang lain. Nanti bisa dibaca-baca, entah dari Anda cari informasi dari Google, entah dari buku, ya. Nah, perintah selanjutnya adalah chmod. Jadi chmod itu sebetulnya nanti ada pasangannya, yaitu umes. Kalau umes itu untuk membuat sebuah permission aktif secara permanen, tapi chmod itu fungsinya untuk mengubah permission pada suatu direktori yang ada. Ini satu pasangan antara umes dan chmod. Terus kemudian clear, kalau clear itu untuk membersihkan layar, biar layar kita tulisannya nanti bersih, sehingga tidak mengganggu tulisan-tulisan kita.
Terus CMP atau compare itu membandingkan satu file dengan file yang lain. Itu formatnya itu CMP file 1, file 2. Nanti misalkan kita ingin, wah ini ada file lagunya sama, terus Anda coba bandingkan, lu ternyata size-nya berbeda. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin mengetahui keaslian file. Terus CP itu untuk mengcopy file. Jadi CP itu nanti variasinya adalah dengan source dan target. Terus more, ya, history untuk melihat apa yang pernah kita tuliskan. Jadi kita pernah memberikan perintah-perintah apa saja, itu dengan memberikan perintah history itu akan muncul, bisa ketahuan. Kalau WC itu word count, itu menghitung jumlah kata. Man itu singkatan dari manual, ya. Kalau di dalam realnya kita, kalau kita memberi sesuatu biasanya itu ada buku-buku itu, ya, itu kan disebut dengan manual book. Nah ini karena kita misalnya Linux, maka manual Linux namanya, gitu aja lah ya. Jadi man perintah itu, man perintah itu manual apa. Jadi misalkan nanti kita pengen tahu ls, katakanlah ya, dengan memberikan perintah man ls, berarti kita ingin tahu manualnya ls itu seperti apa, dari formatnya ls, terus variasinya ls itu apa saja, gunanya ls itu ada di man. Jadi user manual itu namanya. Jadi kalau di elektronik saat kita beli buku barang-barang itu namanya manual book. Terus kemudian mkdir. Mkdir itu Mac directory. Jadi dengan perintah mkdir sebetulnya kita membuat suatu directory. Atau kalau kita terbiasa dengan Windows, mkdir itu fungsinya sama dengan klik kanan pada mouse, lalu kita pilih new, lalu pilih folder. Nah itu sama dengan perintah mkdir. Kalau rmdir itu fungsinya untuk menghapus directory. Cuman directory yang kita hapus kalau kita menggunakan rmdir harus directory kosong. Nah, kalau directory ada isinya gimana caranya? Fungsinya sudah lain. Nanti kita rmdir min r. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara directory remove directory kosong dengan remove directory isi. PWD print log directory untuk mengetahui di mana kita pada directory aktif apa. CD change directory untuk berpindah dari satu directory ke directory yang lain. Add user ini adalah perintah untuk menambahkan user baru. Jadi kalau kita sebagai root admin, maka nanti bisa memberikan add user. PS ya, ini untuk memonitoring proses. Terus kemudian kill fungsinya untuk menendang, mengeluarkan ya, untuk menghentikan proses yang sedang berjalan ya. Jadi ya, katakanlah ada proses, nah, dia hang, nah itu kita kill. Nah itu ya, dengan memberikan perintah kill, terus ID prosesnya berapa. Kalau dalam istilah di Windows-nya biasanya kita npass. Fungsi dan asterisk gitu ya, asterisk. Fungsi dan itu menjalankan program di belakang layar yang multitasking. BC sebagai kalkulator tambahan selain kal. Terus fungsi PR itu mencetak isi file ke printer. Jadi ketika kita nulis, kita ngetik, sudah jadi ya. Terus kemudian ingin mencetak ke printer dalam kertas, kita bisa memberikan perintah PR. Nah, tentunya masih banyak lagi perintah-perintah Linux yang belum saya
sampaikan. Nah, silakan nanti Anda menggali sendiri, Anda mencari sendiri, Anda pelajari sendiri. Saya hanya mampu memberikan rangsangan saja, tapi tidak mampu memberikan secara detail karena keterbatasan waktu dan tempat. Ruangan, karena jarak kita jauh, ya, kita ketemu secara virtual dan dibatasi oleh waktu. Karena habis ini Anda juga harus kuliah lagi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar jaringan pada sistem operasi Linux-nya. Tadi baru perintah-perintah dasarnya itu. Perintah dasar untuk operasi Linux. Nah, sekarang kita ke konsep dasarnya Linux untuk jaringan. Nah, kenapa toh kita memilih sistem operasi Linux? Tentunya, ya kan, terutama digunakan untuk server. Yang pertama, Linux itu free. Ya. Jadi betul-betul kita tidak membayar. Beda dengan sistem operasi yang lain, kita harus membayar lisensinya. Ya. Windows kita harus membayar. Macintosh kita harus membayar. Tapi begitu ketemu Linux, kita free. Yang kedua adalah resisten. Yang ketiga, freeware. Yang keempat, non-fragmentasi. Berikutnya, update selalu tersedia. Stabilitas dan reliable-nya tinggi. Jadi dia stabil, reliable. Ya, tadi sudah saya terangkan di atas. Terus kemudian bug fix. Kalau ada suatu bug, ya kan, bisa diselesaikan. Skalabilitasnya juga besar. Terlebih lagi di dalam Linux itu mengenal adanya multi user. Dan ini alasan kenapa kita memilih sistem operasi Linux. Tetapi walaupun keuntungan-keuntungan yang saya sebutkan tadi itu banyak, di sistem operasi Linux tetap ada kekurangan. Nah, ketika seseorang itu sudah terlanjur user friendly dengan sistem operasi Windows, katakanlah kita beralih ke Linux agak canggung. Ya, itu yang pertama, mesti itu. Kenapa? Karena tidak user friendly. Memang dalam hal ini, kalau kita membicarakan masalah user friendly, rajanya tetap Windows, rajanya tetap Microsoft. Masih sangat sedikit support hardware. Jadi support dari vendor-vendor itu untuk hardware dengan Linux itu masih sedikit, tidak sebanyak sistem operasi yang lain. Ketika installnya itu juga lebih sulit dan lebih repot dibanding Windows. Terdapat tidak sedikit program perangkat lunak di Linux yang ternyata belum dapat seampuh dibanding perangkat lunak Windows. Untuk administrator sistem perlu pelajari penggunaan fitur-fitur karena tentu perlu membiasakan diri dengan Unix-like. Ini ya kan kaitannya dengan nenek moyang sistem operasinya. Jadi administrator jaringan mau tidak mau harus membiasakan diri. Salah satunya dengan penggunaan command line interface tadi. Terus kemudian struktur direktori kaitannya dengan hak akses. Ini tadi yang saya terangkan ada UMES sama CHMOD. Ini kita harus betul-betul paham ya, apa itu user, apa itu user itu owner, apa itu orang lain ya owner, apa itu group ya, jadi satu group file, satu owner atau dia orang lain, hak aksesnya seperti apa. Ini harus ada di Linux, mau tidak mau Anda dituntut harus menguasai ini. Nah, untuk program perangkat khusus masih sangat sedikit. Perangkat khusus itu ya contohnya misalkan penggunaan aplikasi sehari-hari ya. Itu masih sangat sedikit. Nah, tampilannya kurang menarik karena masih kaku ya. Terus kemudian tidak mendapatkan dukungan banyak hardware tertentu. Ini untuk user account-nya, account pemakai. Biasanya kalau kita masuk pertama kali
itu pada akun yang disebut dengan istilah root. Root itu paling atas, jadi user paling atas itu root. Nanti di dalam root kita bisa memberikan user-user yang lain ya, dengan hak akses bervariasi tergantung dari keinginan kita. Ini untuk kontrol aksesnya. Terus kemudian discretionary access control. Nah, ini nanti kaitannya dengan administrative tool namanya kalau dalam sistem server Linux. Ya, jadi nanti semoga ada waktu ya. Kalau ada waktu kita bisa berjumpa, ketemu. Ini bisa kita cobakan nanti. Kita bisa coba bareng-bareng, ya kan? Dari manajemen aplikasi sampai dengan administratif tool seperti apa, sampai dengan manajemen direktorinya nanti, manajemen direktori seperti apa, ya, aksesnya seperti apa, ya. Semoga saja ada kesempatan. Nah, keamanan pada Linux, ya, yang pertama adalah masalah security. Di password attack, kalau masalah security otomatis kita tahu untuk masalah security Linux lebih diandalkan. Terus kemudian password attack itu juga ada di sebuah jaringan Linux. Terus kemudian penggunaan malicious code, terus kemudian deskripsinya, kode-kode pada suatu program itu bisa disamarkan. Nah, untuk pencegahannya, itu gunakan program-program seperti Tripwire dan lain-lain. Itu untuk pencegahan. Tapi untuk versi keamanan Linux sampai saat ini for server, Linux masih jarang terserang oleh virus komputer, dan virus komputer kebanyakan masih dikembangkan untuk sistem operasi Windows. Walaupun ada yang di versi Linux-nya, tetapi masih jarang ditemukan, dan itu bisa ditangani tadi, karena Linux mempunyai sifat yang seperti saya sampaikan di awal tadi, yaitu bugfix. Terus dari CSniffer seperti itu, scanner, spoofing, denial of service atau DOS ya, di DOS attack tadi ya, biasanya orang yang suka main itu ya, denial of service itu ya, DOS ya. Itu ada. Semua nanti bisa Anda pelajari ya. Ini materi nanti saya share di grup Communication Center Learning. Materi habis ini saya upload ke sana, bisa Anda baca-baca. Terus untuk IP tabelnya sendiri, ya, IP tabel di Linux Firewall, saya harap Anda tidak melupakan materi IP dan subnetting yang saya berikan saat tengah semester lalu, karena administrator jaringan mau tidak mau harus menguasai teknik IP dan penggunaan subnetting. Kalau mau asal setting ya mau, tapi kan nanti resikonya ke depan ketika ada pengembangan jaringan. Jadi mau nggak mau ya kita harus paham betul apa itu IP, apa itu subnetting. Nah, ini di akhir pertemuan ini saya ada tugas untuk mahasiswa, untuk kalian semua. Bentuknya dalam bentuk latihan. Jadi saya harap tugas atau latihan ini tidak membebani kalian semua, sehingga jangan menganggap tugas dan latihan ini sebagai paksaan. Tugas dan latihan ini saya sifatnya opsional. Boleh Anda kerjakan, boleh tidak Anda kerjakan.
kalau Anda kerjakan, asumsinya adalah Anda menambah skill diri pribadi Anda sendiri. Kalau tidak pun juga tidak akan berefek apapun kepada diri saya. Sehingga saya harapkan tugas ini Anda kerjakan dengan enjoy, sehingga kalau terjadi permasalahan tidak sampai membuat diri Anda stres. Tugasnya simple. Ya, ini dasar latihan kita untuk menggunakan jaringan Linux. Jadi nanti Anda mencari dan menentukan kira-kira cocoknya dengan software virtual mesin yang apa. Pertama kali Anda cari dulu virtual mesin. Anda browsing-browsing dulu, Anda cari info dulu virtual mesin itu apa. Nanti ada virtual mesin, Anda boleh menggunakan VMware, boleh menggunakan alkohol, ya, terserah virtual mesinnya apa. Boleh virtual box, ya, jadi terserah mau menggunakan apa. Yang jelas tentukan dulu dan cari virtual mesin. Terus kemudian Anda juga mencari Linux for server. Jadi Linux untuk server, bukan untuk yang PC atau personal komputer, tapi untuk server. Kemudian setelah Anda mempunyai dua software tadi, baik virtual mesinnya maupun Linux servernya, kemudian Anda install virtual mesinnya. Setelah virtual mesinnya jadi, Anda install Linux servernya. Nah, langkah-langkah instalasi baik virtual mesin maupun Linux servernya tadi Anda capture, Anda tulis, ya kan? Langkah-langkahnya Anda tunjukkan hasilnya, kemudian Anda kirim laporannya ke email mufadul@stekom.ac.id. Nanti ya, judul atau subjek emailnya Anda tulis nama underscore name underscore kelas. Misalkan, ya kan? Saya ngirim, ya, nama saya Wakijan underscore, ya, 002910 underscore 20 SKP 20.2. Terus kemudian setelah Anda kirim, ya, ke mufadul@stekom.ac.id dengan subjek nama NIM kelas, ya, Anda lampirkan laporan yang sudah Anda buat tadi yang berekstensi PDF. Jadi saya mintanya PDF untuk mengantisipasi agar tidak terkena virus. Setelah Anda buat PDF, Anda kirim, format laporannya bebas. Jadi format laporannya terserah, mau seperti apa bebas. Yang penting ada NIM, ada nama, ada kelas. Setelah itu, ya, setelah terkirim, ya, Anda sudah mengerjakan latihan. Itu ya untuk latihannya hari ini. Dari saya Hari sekian. Terima kasih. Selamat pagi.